وفي الختام أهلا وسهلا بكم في موسم الرياض. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada sesi kedua tentang tanya jawab, ya. Adapun pertanyaan yang pertama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa benar kondisi pemerintah Arab Saudi saat ini sedang menuju ke zaman jahiliyah dengan dibuatnya peraturan baru dilegalkan dan diberi kebebasan untuk akhwat menggunakan hijab, tidak lagi berwarna hitam, akhwat bisa menonton bioskop dan pertandingan sepak bola dan sebagainya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Arab Saudi, setahu saya, ya, adalah satu-satunya negara yang dibangun di atas undang-undang Al-Quran dan Sunnah, satu-satunya. Ya. Tentunya tidak sempurna, tentunya tidak sempurna. Ada kekurangan. Di sana juga ada perseteruan. Ada orang-orang yang belajar di luar, kemudian kembali ke Arab Saudi, memiliki pemikiran liberal dan yang lainnya. Tapi secara umum ulama'nya tetap ulama di atas manhajus salaf. Dan mereka tidak ragu-ragu untuk menyatakan suatu haram kalau haram atau halal adalah suatu yang halal, ya. Tapi tentunya ada kekurangan-kekurangan, namun kekurangan tersebut tidak sebagaimana digembar-gemborkan oleh berita-berita seakan-akan dibuka bioskop di mana-mana. Itu tidak benar, ya. Ada sebagian kota, mungkin di Riyadh, yang tahu saya di Riyadh dibuka, ya, ada, itu tidak ingkari, ya. Memang itu ada dan itu kesalahan, ya. Kemudian misalnya ada sebagian wanita ikut nonton bola, itu benar, ya. Ada sebagian tidak rame-rame seperti digembar-gemborkan. Bahkan kemarin sempat diketahui ternyata wanita yang berpose ikut nonton bola, dia wanita yang sama dalam acara-acara nonton bola yang lainnya, ya. Mereka-mereka itu saja orang-orangnya, sehingga mereka ingin menjadikan suatu hal yang seakan-akan sudah tersebar di Arab Saudi. Sampai sekarang contohnya Arab Saudi membolehkan wanita untuk menyetir mobil, dan itu memang secara syariat tidak ada larangan, tetapi toh di Madinah pun tidak ada wanita nyetir mobil. Artinya secara aturan boleh, tapi mereka tidak mengerjakan. Intinya secara umum tidak ada namanya tempat perzinahan, tidak ada tempat minum khamar. Masih menurut saya adalah masih negara yang terbaik, karena satu-satunya negara yang dibangun di atas undang-undang Al-Quran dan Sunnah, ya. Oleh karenanya para qadinya, para hakimnya adalah ahli dalam syariah. Kalau saya pergi ke kantor pengadilan, di situ letakkan buku-buku para ulama, karena mereka mengambil hukum dari buku-buku para ulama. Adapun kekurangan ada yang ada, itu tidak kita ingkari, ya. Tentunya mungkin kita kasih udzur, mungkin kalau saya boleh memberi udzur kepada pemerintah Arab Saudi, mungkin dia punya politik tersendiri menghadapi tekanan global dari berbagai macam negara luar. Mungkin dia menempuh kemudaratan yang lebih ringan dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih besar. Kita tidak tahu, ya. Tapi kalau kita bilang ada kekurangan. Kita tidak mengatakan Arab Saudi lah negara yang maksum, ya. Negara yang juga punya kekurangan, ya, dengan berbagai macam kondisi sekarang, tapi kelebihannya masih terlalu banyak. Wallahu alam bisawab. Adapun mengatakan negara Arab Saudi sedang menuju jahiliyah, ini agak berat, ya. Ini perkataan yang sangat berat. Kalau dia sedang menuju jahiliyah,
Yang lain semua jahiliyah berarti kalau begitu. Kalau dia sedang menuju jahiliyah berarti yang ada sekarang semuanya di zaman apa? Jahiliyah. Adapun mengatakan sekarang kita di zaman jahiliyah tidak bisa, tidak gampang mengatakan kalimat seperti itu. Sementara Islam berkembang di mana-mana, bahkan di negara Eropa juga Islam mulai apa? Berkembang. Kemudian kita mengatakan ada negara menuju jahiliyah agak berat. Ya namanya pertentangan, perdebatan antara kebenaran kebatilan ada di mana-mana, bahkan di Arab Saudi. Ulama begitu banyak mengatakan haram, tiba-tiba ada satu orang nyeleneh mengatakan, oh itu tidak apa-apa, tidak pakai jilbab. Itu yang diangkat-angkat oleh media. Padahal di sana tidak ada seperti itu. Cuma satu orang ini yang keluar di media kemudian digembar-gemborkan. Contoh seperti kemarin pernyataan sebagian ulama, Syekh Abdullah Al-Mutlaq mengatakan tidak harus memakai jilbab gaya Saudi. Dan itu benar. Kita orang Islam tidak harus memakai jilbab gaya Saudi, pakai abaya. Abaya itu baju yang diletakkan di atas sehingga kainnya langsung begini. Ya. Jadi kain diangkat ke atas, taruh di atas apa? Kepala. Itu gaya berjilbab orang-orang Arab. Kata dia tidak harus memakai abaya model orang Arab. Diterjemahkan oleh sebagian media sosial, dia menyatakan tidak harus pakai jilbab. Aneh kan? Padahal tidak harus berjilbab dengan model gaya orang Arab Saudi. Dan tidak ada ulama yang mengatakan harus berjilbab dengan model Arab Saudi. Ya, yang penting menutup aurat, yang penting syaratnya dipenuhi. Kemudian menutup aurat, tidak membentuk tubuh, anggota tubuh, tidak tembus pandang. Maka sudah sah jilbab tersebut, tidak memakai pakaian yang sangat menarik perhatian, maka sudah sah jilbab tersebut, sudah syar'i, tidak harus berwarna hitam, tidak harus memakai model seperti modelnya orang Arab. Tapi diterjemahkan di sebagian media, pangeran atau ulama mengatakan tidak mengapa pakai jilbab. Ini tentunya jauh dari apa yang kita kenal dari kerajaan Arab Saudi. Saya ingatkan kembali, jadi Arab Saudi mereka juga berhak untuk berpolitik dan mereka juga punya kekurangan, tidak sempurna, ya. Tetapi kebaikan mereka masih jauh lebih banyak.